Syederalun, masyarakat Gampong Menasah Krung Ingin Jaya Aceh Besar tahun ini merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih 34 hewan kurban. Proses penyembelihan berlangsung di Komplek Menasah yang dilakukan oleh warga setempat. Adapun dari 34 hewan kurban, 11 diantaranya merupakan ternak sapi dan 23 lainnya ternak kambing. Daging hewan kurban ini kemudian dipilah pada 810 tumpuk untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Dengan adanya kurban ini, semua warga yang ekonomi rumah sampai menengah itu bisa menikmati kebersamaan dalam menyemarakkan Idul Adha ini atau Hari Raya Kurban. Menurut pihak Gampong, jumlah hewan kurban tahun ini naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 17 ekor, yakni 9 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.